Hah? Coba dah. Mau kemana, A? Itu mau kemana ya, Teh? Kali ini ditemenin lagi sama Mang Anom. Si bosen. Cenanya ya, Anom. Cenanya naon-naon gitu. Naon-naon. Sejuk. Ditemenin sama Bapak. Ini mah jalannya kieu we, Pak. Terus ke kolong. Ya. Kelingannya. Dari batu di kiri kan Pak, pasir konjenya Pak ya? Pasir konjen. Pasir konjen namanya, kalau batu jalan dari batu di kiri namanya pasir konjen. Pasir konjen. Ini jenis susunan batunya dinamakan pasek honye. Honye tahu honye? Itu honye yang batangnya kayak bambu. Ini tuh kakus apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sama Mang Anom. Ini bapak kakak pak. Bapak Rahmat. Nah, kita temui sama Bapak Rahmat. Ini saya 3 kali ketemu sama Bapak Rahmat. Jodoh juga. 3 kali ketemu sama Bapak Rahmat dan sekarang jalan-jalan sama Bapak Rahmat. Dan sama Ricky juga. Jadi kita ada di Kampung Cibadak ya. Tapi kalau ke atas ke sana bukan Cibadak. Lamping. Jadi masih di desa Taman Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Di bawah itu ada curug ya, tapi nantilah kita ke sana. Jadi sih nama alam. Kita mau lihat-lihat dulu di sini. Sesuai posisi kieu na emang dina lamping gitu. Oh, lamping teh naon? Lamping teh gawir. Oh, jadi, gawir. Kalau bahasa tebing. Indonesia mah tebing. Ah, tebing. Jadi lamping itu gawir, gawir itu tebing. Jadi ini Cilamping. Cilamping. Bukan, Lamping ya. Lamping. Nama kampungnya Lamping. Tebing. Ini ada pohon gede di sini ya. Ini pohon. Namanya pohon apa? Pohon naon, Pak, ya, Pak? Bunut. Bunut. Kiara sepanjang. Ya, kiara bunut. Kiara bunut. Kiara. Ya, kiara bunut. Ini beringin. Ini pohon. Pohon. Cocoknya ditanam teh di lebok-lebok. Jadi sumber cair teh banyak ya. Sumber air banyak. Ini tanaman, ini kan pohon gede ya, pasti sumber airnya banyak ini. Beringinnya gede, dan ini bunut. Sumber horor beringin. Sumber horor. Kampung khusus Andir bapak ini. Jadi beliau ini Andir. Andir itu tugasnya mengatur irigasi. Irigasi. Jadi irigasinya tuh, kan di sana kan itu kan tuh airnya irigasi, lumayan tuh airnya gede. Irigasi namanya. Oh, dari atas dari sana ya irigasinya. Dan tuh ada banyak persawahan di sana tuh persawahan. Jadi diatur. 300 kakak. Masya Allah, banyak sekali, Pak. Setiap harinya, Pak ya? Iya, tiap hari. Weh. Tiap hari pagi sama sore. Wangi, weh, Pak. Malam. Beri sekolah.
guys. Jadi di sini jalannya disusun oleh batu-batu semuanya. Wah, sampai batu semua. Jadi kayaknya ini dulu memang gunung. Kenapa kampung ini dinamakan Lamping? Karena Lamping tersebut kalau bahasa Indonesia itu tebing ya, tebing-tebing. Sini dibikin pemukiman ya. Sunannya dari batu semua. Keren, kreatif banget. Ini sampai atas batu semua. Kandang domba. Jadi ini ya, ini batu disusun. Jadi apa ya, dinding ya? Benteng. Oh, benteng. Benteng kan ya, bukan dinding ya. Benteng. Benteng tak kasih. Jadi yang lain kan ini perekatnya pakai semen. Pakai semen ya. Oh, ini pakai tanah. Pakai tanah. Jadi batu ini disusun. Disusun sampai. Dan jalannya juga pakai batu. Ini namanya pasak. Konyek. Hah? Pasak konyek. Pasir konye. Konye. Pasir konye namanya. Sampai atas, Ab. Sampai ke atas? Sampai atas, Ab. Masya Allah. Berani ngelih kalau luar? Ayo, atas. Ayo. Intip tadi. Kita lihat ke atas ya. Ini luar biasa. Ini nyusun batunya ini. Eh, iya. Kita naik ke sini. Ini dia. Ini. Nggak bisa. Lewat mana? Nantinya di balik di sini juga nih. Ini mah batunya. Ini mah terus di tunanya dia. Ini cadas sudah dari dulunya kayak gini. Jadi di cadas tek ieu ah. Cadas tek ieu. Cadas. Musik cadas. Oh, musik metal. Coba lihat. Ih, mantap ya. Batu-batunya nah, disusun. Di atas ada yang lagi dipahat batu. Nanya. Nah, jadi bapaknya rumahnya ke sini. Jadi ini ada. Ini batu ya. Ini enggak perlu dari apa? Batunya tersedia banyak di sini gitu ya. Ini batunya sudah ada di sini. Jadi tinggal dipukul-pukul. Jadi situ. Iya, batu di dia kan mana? Iya, batu di dia. Ini sepi warna nanti jadi power kurang gitu. Kurang. Ini kurang ngeri. Kenapa? Kurang ngeri nanti.
kali itu kali jo. Kepilingan kita. Ari kapol teh kangen naon sih, Mak? Namun di pasar. Nah, kan karena eta we. Bumbu. Bumbu kan eta karena cek di ange minum. Oh iya, Bu. Ini kapol, ini kapol. Kapol? An gora kene? Bari ka mana deui eta? Aya milari domba. Kapol. Kapul aga. Tapi sawarna awisnya Mak, nu kieu Mak? Henteu. Awis sawarna? Henteu. Awis? Sa pamit lepat teh kamar teh nguping teh 300.000 nya sa kilo. Sa kilo. Aya nu 15 pang. Ini kandang domba, guys. Be. Be. Be gitu. Jadi Iki mau ngambil apa Iki? Ada oleh-oleh buat Aki. Aki apa? Kicak. Kicakra. Oleh-oleh katanya. Ini dari tempat yang dirahasiakan Iki ya? Rahasia ini. Jadi cara menemukannya juga rahasia. Kicakra teh masih kena anom. Oh. Ini ngambil bambu unik katanya. Tak itu tetap jang. Jadi maknya itu tinggal sendiri ya di rumah. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum ya mak. Sing sehat mak. Amin. Mohon amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah bersilaturahmi dengan Mak. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap urusannya dan rezekinya juga dilancarkan. Amin. Kita menuju pulang ya. Ada nyeksrek. Sekian dulu video kita jalan-jalan di Kampung Lamping, Desa Taman Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Sama Bang Anon. Sorry. Disponsori. Disponsori sama Bambu Bengkok. Bengkok. Nanti ada video kedua ya di desa di kampung sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih gila.